Well, because we can. Kidding aside, ESPectro32 is a culmination of Decode X 1 year experience with ESP32 microcontroller. ESP32 was just launched about 1 year ago, so we've been there from the start, from stalking all rumors about it, researching, learning about it, tried to design few department boards, and many attempts were failed because the lack of documentation. But eventually we'll manage to make some working products, magic printers, one of it, and through prior department boards, there's Mia, for example. This is based on ESP32. And all of those led to this ESPectro32. ESPectro32 is a logical next step of ESPectro. ESPectro is an IoT department board that we just released early this year. It is based on ESP8266, the predecessor of ESP32. Similar to ESPectro, the design thinking behind ESPectro32 is that so that it can be used by everyone. We designed ESPectro32 to be kids friendly because during the past many months there are many kids, many children using it. Yet, pro makers, pro hackers can still take the most out of it. That's the reason behind these five alligator clip holes and also some groove connectors, which you can use to attach external modules without any need for soldering. So we hope kids will love it. But the star of this ESPectro32 department board is that it has onboard 7x7 LED matrix display, which you can use to display anything. You can use to display text or even emoticons, something like this. Shapes, rectangles, circles, or even animation. ESPectro32 is also extensible and compatible. Pro makers can access all the ESP32 pins via this Raspberry Pi compatible breakout pins. And as a bonus, you can use many Raspberry Pi hats, hardware accessory on top. For example, something like this. Whether it is RTC hats, GPS, or even I2S audio codec, you can just attach to this board. This H pad, you can use it to plug into the some kind of baseboard. You can imagine there's a motor related baseboard you can which you can use to plug this in order to control motors, DC motors, servo motors, so that you can make robots out of it. On board, there are some common actuators and sensors. There is a photo transistor based light sensor, and there are two buttons, A and B. There is not one but two LEDs, a simple color LED, one color LED, and also RGB LED based on NeoPixel, which you can use to display 16 million possible colors. It even has micro SD card reader here, and also of course battery connector. There's ultimate version of ESPectro32. In that version, there are more sensors. There is temperature and humidity sensors here, gesture and light sensor, I2S digital microphone, and also accelerometer and magnetometers. So combining all those, you basically can make anything with ESPectro32. If that's not enough, you can always extend it by connecting external modules via this groove connectors, headers, and also breakout pins.
There you have it. ESPectro32 itu merupakan development board IoT berbasis chip ESP32. Tapi di dalamnya bukan cuma ada microcontroller, tapi juga ada display dan sensor-sensor dan fitur-fitur lain dalam satu board yang compact. So, gue gak bisa bilang ini gampang sih. Bagi gue, ngedesain merupakan sebuah petualangan. Mulai dari skematik sampai jadi layout PCB, ESPectro32 bisa gue bilang petualangan yang jauh sekaligus menantang. Proses desainnya, tentu pertama rancangan skematik, lanjut dari skematik kita transfer ke PCB. Nah, di PCB tuh lumayan banyak yang masih dipertimbangin, karena gue masih mikirin gimana caranya user biar gampang pakai si devboard ini. Mulai pertamanya dari tata letak, gue mesti mikirin komponen mana yang mesti diekspos, ada di bagian atas atau komponen mana yang enggak, dan komponen mana yang mesti gampang diakses sama user dan komponen mana yang enggak terlalu perlu diakses sama user. Nah, tapi biarpun banyak pertimbangan, akhirnya selesai juga tata letak. Dan lanjut ke routing, di mana menurut gue routing merupakan proses yang menguras kapasitas otak lu. Tapi biar susah gitu, akhirnya beres juga routing, which is itu proses utama dari menghubungkan koneksi komponen antar komponen. Sisanya tinggal di touch up sedikit, dan akhirnya jadilah ESPectro32 dari Dicode X. Jadi untuk develop ESPectro32 ini gampang banget. Ya pertama, dia udah support Arduino kan, jadi kalau misalnya udah pernah belajar tentang Arduino gitu, dan misalnya punya proyek atau libraries yang di-apply di ESP8266, terus mau dipindahin ke ESP32, itu gampang banget gitu. Bahkan effort untuk ininya itu sedikit, bahkan sampai tidak ada effort sama sekali gitu untuk memindahkan kodenya ke ESP32. Oh, ini baik banget. Salah satunya ya, tadi Arduino, dan itu dia masih apa ya, yang paling banyak digunakan gitu di komunitas seluruh dunia gitu. Dan tapi itu bukan cuma salah satunya gitu. Misalnya ya, misalnya web developer pengen belajar tentang programming di ini ESP32 gitu, bisa pakai framework kayak JavaScript, Ducktape, Mongoose OS, bahkan dan Esprino. Dan itu bahasanya pakai JavaScript gitu, jadi nggak perlu belajar bahasa lain dulu gitu. Misalnya bisa pakai JavaScript, belajar untuk program di sini, selesai gitu. Terus kalau misalnya programmer Python pengen belajar untuk ya ESP32 juga, bisa pakai MicroPython. Nah, ya bahasanya juga pakai Python. Dan kalau misalnya udah pro nih di C atau C++ gitu, udah jago banget, bisa pakai official development framework-nya ESP32, namanya ESPIDF. Oh, tadi kan Arduino itu bisa pakai Arduino IDE ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai Arduino IDE, bisa pakai platform IO juga. Ini platform IO itu dia cuma development tools, dia command line. Nah, dia bisa diintegrasikan dengan text editor favorit teman-teman gitu, misalnya Vim atau apa gitu. Ya, untuk ESP IDF dan yang lainnya itu dia bisa diintegrasikan dengan text editor lain gitu. Ya, seperti misalnya Visual Studio Code, Sublime Text, Vim, Nano atau apapun. Dan kalau misalnya teman-teman pakai bahasa JavaScript kayak tadi, pakai JavaScript, pakai Mongoose OS atau pakai ini Esprino, mereka IDE-nya udah ada gitu. Mereka sudah sediakan sendiri dan itu web based gitu. Jadi pilihannya banyak gitu. Teman-teman nggak terpaku ke satu IDE atau development tools. Untuk kalau misalnya pengen yang paling gampang dulu, ya pasti belajar Arduino dulu gitu ya. Karena itu kan supportnya banyak banget tuh di komunitas juga kan. Library-library untuk apa komponen-komponen hardware yang lain juga udah ada. Nah, udah itu, teman-teman harus belajar IDF, ESP IDF, development framework-nya, officialnya ESP32. Dan karena itu banyak sekali gitu si ESP IDF ini, dia mengekspos banyak potensial dari si ESP32 dan ESPectro32-nya gitu.
selanjutnya teman-teman harus belajar cara mengintegrasikan Arduino dengan ESP IDF karena itu bisa banget gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak apa bingung pakai ESP IDF bisa pakai Arduino juga tapi tanpa menghilangkan si powerful si ESP IDF-nya gitu. Jadi ya banyak banget kan opsinya gitu. Jadi teman-teman misalnya yang web programmer atau Python programmer atau ya udah pro di C atau C++ pengen belajar tentang ESPectro32 yang tentunya basisnya ESP32 gitu. Jadi gampang banget gitu. Karena udah cover gitu. Sudah dimanjakan dengan beberapa opsi tersebut gitu. Jadi enggak usah terpaku ke satu opsi aja gitu. Alora itu apa? Alora itu board buatan DecodeX. Jadi sebenarnya kita setahun yang lalu udah bikin versi 1, sekarang kita bikin lagi yang versi 2, pengembangan dari versi sebelumnya. Di dalam board Alora ini terdapat banyak sensor, beberapa sensor dan ada aktuatornya juga. Jadi harapan kami dengan menggunakan board ini teman-teman udah bisa langsung bikin project teman-teman. Di dalam board Alora ini karena udah dikumpulkan sensor-sensor yang umum digunakan, jadi teman-teman nggak perlu pakai modul-modul sensor terpisah dan bisa langsung buat project dengan satu board ini aja. Ya, kebetulan saya yang mendesain board Alora ini yang versi 2. Nah, awalnya kita ngumpulin dulu data sensor-sensor apa sih yang sering banget dipakai sama makers. Kemudian kita juga tambahin beberapa aktuator yang emang sering banget digunakan kayak LED dan buzzer. Terus sensor-sensornya kita pilih dengan spek-spek yang bisa dipakai oleh pemula dan juga bisa dipakai oleh profesional. Nah, selain itu desainnya juga kita bikin biar board ini kompatibel dengan microcontroller yang umum digunakan seperti Arduino. Jadi kita bikin ada konektor buat Arduino-nya. Jadi tinggal dipasang kayak gini. Dan juga untuk Raspberry Pi. Nah, dalam proses mendesainnya, kita juga mikirin supaya teman-teman bisa pakai board head lainnya. Misalnya gini. Tapi si sensor-sensor seperti sensor cahaya yang di bawah sini tuh nggak akan kehalangan sama board head yang lainnya itu. Nah, kalau fitur-fitur dari board ini masih kurang, teman-teman bisa nambahin lagi dengan menggunakan konektor-konektor yang udah kami sediakan. Jadi kalau teman-teman punya sensor board modul yang pakai konektor groove kayak gini bisa langsung dipasang di sini. Atau mau pakai sensor wind direction bisa dipasang juga ke sini. Lebih banyak lagi sensor-sensor yang teman-teman bisa gunakan. Sensor apa aja yang ada di dalam board ini? Jadi ada sensor gesture, terus ada accelerometer, terus ada temperature and humidity, terus ada juga air quality sensor, terus ada light sensor, terus sound sensor, ada juga GPS. Nah, untuk aktuatornya sendiri ada buzzer, ada LED. LED-nya ada dua pilihan, LED biasa dengan LED no pixel. Konektor yang tersedia ada konektor untuk wind speed and direction sensor, terus ada juga untuk rain gauge sensor, terus ada I2C konektor, digital konektor, dan analog konektor. Ya, bener kan, bener banget. Di sini banyak banget sensornya kan. Jadi ini bahkan cuma tampilan atasnya, bawahnya juga masih ada gitu kan. Nah, sensor-sensor ini ya kebanyakan pakai protokol I2C gitu. Ya, untuk kita membaca sensornya itu. Apa membaca sensor-sensornya dia itu ada data sheet-nya kan, jadi kita harus mempelajari si data sheet-nya dulu gitu, dari setiap sensor yang ada di sini yang semuanya pakai I2C gitu. Nah, jadi itu kita akan bikin library-nya gitu, jadi biar teman-teman nanti nggak perlu baca data sheet-nya gitu untuk biar bisa baca datanya gitu. Nah, library-nya nanti akan support Arduino framework gitu. Pertama ya bisa untuk Raspberry Pi, karena ini
pin-pin ini dia kompatibel dengan Raspberry Pi. Ini tinggal di plug aja gitu. Dan ini juga di bawahnya, ini kompatibel dengan Arduino Uno gitu. Pesan dari Arduino Uno. Kita pasang. Bisa. Dan pastinya, pada ESPectro32 ini juga bisa digunakan untuk Alora. Nah, pin-pin ESPectro32 ini kan kompatibel dengan Raspberry Pi. Kita mau pasang aja. Oke, okay, makers, kalian pengen dapat mainan ini nggak? Dua mainan keren yang bakal ngedukung makers bikin apapun yang mereka mau. Ini based on ESP32 Werum dan juga satu Alora Kit sensor. Segala macam sensor ada di sini. Kalau kalian mau dapetin ini dengan gratis, teman-teman bisa join Riot. Apa sih Riot? Riot adalah Republik IoT di mana di dalamnya ada kegiatan hackathon. Teman-teman bisa register di r-iot.id. Di sana teman-teman submit proposal kalian dan bakal dapetin ini gratis. Dua hal gratis. Kalau teman-teman pengen dapetin dua hal ini tapi pas acara Riot teman-teman enggak bisa gabung, teman-teman bisa langsung buka maestro.com. Di sana teman-teman bisa ngedapetin dua kit ini tapi bayar.